Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri Kotak. Makna berkurban bagi saya adalah salah satu bentuk ketaatan saya kepada Allah. Menyebarkan kebaikan juga, karena memang ini makna Idul Adha yang memang satu tahun sekali. Mengapa melalui dompet duafa? Karena saya ingin menyebarkan kebaikan dan manfaat ini untuk orang-orang yang memang mungkin belum pernah merasakan daging, memakan daging, merasakan manfaat dari berkurban sendiri. Katakanlah di kota-kota terpencil, misal di Sumbawa, atau misal di kota-kota daerah Banten bagian pelosoknya, karena memang yang berkurban di daerah situ juga tidak sepadat yang seperti ada di kota besar. Jadi ya, semoga melalui dompet duafa juga kita bisa menyebarkan kebaikan melalui pelosok-pelosok negeri.